kene iki. Tunggu kenceng apa? Tunggu kenceng. Terus ya dinep. Ngarep. Thank you.
Gerak. Yang atap ya pinggir. Toko besar ini Rimbun. Ada uang ini.
airnya jernih sekali nih guys. Anak-anak juga mandi di sini. Padi mulai menguning. Kita menuju kolam renang terpanjang di dunia nih guys. Inilah kolam renang terpanjang dunia ini. Posisi di wilayah Desa Tanjung. Ini sekitarnya masih sawah. Tadi anak-anak naik odong-odong, naik tayo itu. Itu MTS Tanjung guys. Itu SD Tanjung. MTS nya sebelah sana itu. MTS Tanjung. Ada
cair. Market ritmo. Nyaduk ya, nyaduknya praktis sekali. Desa Bulak guys, ini guys. Kita melewati Desa Bulak. Setelah kita berenang menuju ke tepian. Warung. Ini jalan menuju Desa Kincang tidak nampak guys. Ini kalau kita tidak hati-hati kebablasan. Karena jalan masuknya ini kecil sekali ini. Sangat kecil. Seperti gang di kota. Wah, nih sore-sore kita jalan-jalan sore-sore mandi di kali. Wow, dulu ini aspal guys, ini guys, aspal goreng ini. Ini nampak masih ada itu aspalnya, tapi sekarang tinggal sedikit. Untuk muatan truk yang melebihi tonase. Wah, Desa Kincang masih sangat luas sekali guys.
berapa hektar ini. Kanan kiri sawah menghijau bagaikan permadani itu royo-royo. Jalannya bergeronjal-geronjal guys ini. Nah, sawahnya belah kanan kalau yang hitam itu ayang-ayang saya itu guys, lucu ya, berdua kok berjauhan guys ya. Ngarepe keblok guys karena guys berdua kok berjauhan karena ngarepnya keblok, enggak mau mepet guys ini guys. Terus lanjut saja ini mau di aspal lagi tahun berapa enggak tahu nih. Jalannya harus hati-hati karena rusak guys. Nyari celah jalan yang halus biar bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor. Tuh. Aman. Oke. Ini tebu guys, sebelah kanan ini tanaman tebu. Ini biasanya anak-anak itu nyuri tebu di sini dibawa pulang dimakan di depan rumah saya. Wah. Ini ada warung guys. Namanya Pak Tehe tadi guys. Tuh, pekerja yang keras. Ayo Kang, wis tak gak mulih. Kangri. Ini Kangri guys tuh guys. Hari itu teman saya Angon dulu. Ini jalur dari Bulak ke Kincang. Sekitar berapa kilo ini ya? Sekitar 2 kilo nan ini. Sampai enggak? Sekitar 3 kilo dari Bulak ke Kintang melewati ini. Awahnya itu royo-royo. Masih penasaran dengan ayang-ayang saya, guys. Untuk bayangan saya itu di sana itu. Ada gubuknya, guys. Desa Kintang guys, Kintang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Magelang.
rumah kek. Hah? Eh, temen-temennya menyambut dengan gembira itu. Yang ngaji, yang ngaji sudah mandi. Nah, sampai rumah guys. Eh, jangan asik kak. Asik. Asik. Cus. Ini yang enggak ikut sekarang bisa ikut besok ya. Ya, pas Jumatan. Ini Mas Yusuf tadi enggak ikut toh? Bolos, Pak. Bolos renang. Bolos renang. Oh, ya. Oke. Oke, kita cukupkan dulu vlog kita hari ini. Sampai jumpa vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Mantap.